Hari ini aku bakal buka karnivalku sendiri. Kubangun semua wahana-wahana yang seru. Apakah aku bisa sukses dari sini? Dan juga bantu aku dong kawan untuk mencapai 5 juta subscribers. Boleh kali kawan pertimbangkan untuk subscribe. Subscribe itu gratis kok. Like video ini juga ya. Like-nya. Terima kasih dan semoga kalian suka videonya. Hai kawan, bertemu lagi denganku Bikin Krim. Kalau kalian bertanya kenapa bajuku rompang-ramping, aku lagi menyamar. Ya sebenarnya aku ini seorang bos guys, seorang bos karnival. Yang karnivalnya belum jadi sama sekali. Rata. Well, tapi yang namanya bos tetap bos lah ya. Nah, supaya penyamaran kita itu nggak awkward, mending kita bangun karnivalnya sekarang ya. Biar benar-benar kayak bos yang menyamar. Kalau sekarang mah gembel. Dan aku bukan bos sembarangan. Aku bos VIP. Let's go. Ber, deg-degannya ber. Aku VIP ber. Dan dengan VIP kita bisa naik helikopter. Ternyata gak bisa naik helikopter. Terbang, let's go. Dan karena aku ini agak jumawa ya guys ya, aku bakal parkir helikopter kita di depan karnival kita. Yes, sebagai pengunjung karnival kita, mereka akan diantarkan dengan helikopter VIP. Helikopter itu adalah wahana pertama ya kawannya karnival kita, yang tidak aman sama sekali. Udah, langsung aja kita beli pagar kawan. Sih, udah kelihatan kayak karnival. Tenang aja, kita udah satu langkah mendekati boss real. Terus kita beli lantainya, makin luas. Dan kita beli teleporter. What? Ini mah kotak toilet. Ya, toilet itu cuman pencitraan. Sebenarnya ini adalah teleporter. Makanya jangan kaget kalau misalnya kalian masuk toilet cowok, keluar toilet cewek. Ya udah, kita beli fencing aja yuk. Kita beli pagar lagi supaya nggak ada yang kepleset terus jatuh meninggal. Karnival kita itu mengutamakan keselamatan ya kawan ya, untuk pengunjung kita. Selanjutnya kita bakal beli plots. Nah, jadi kayak rapi gitu loh, dibatas-batasin ya kawan ya, wahana-wahana karnival kita. Kita bakal beli chustos. Ada 3 nih kawan yang bisa kita taruh. Kita bisa reroll juga sih. Ini jadi kayak ngegacha wahana kan maksudnya. Gacha kita kali ini dapat cotton candy, drink sama pizza. Aku bakal bikin cotton candy ya kawan ya. Kita bakal bikin stand gulali. Let's go. Supaya semua orang bisa beli manisan kawan. Di tempat yang sangat hot ini, yang sangat panas ini, akan sangat epic kalau misalnya kita makan yang manis-manis. Itulah mengapa kawan, tempat kita bakal berfokus di sesuatu yang manis. Terus aku berdiri di sebelah, soalnya aku juga manis. Wah lihat deh kawan, udah ada pengunjung atau kompetitor. Hah? Ini jangan-jangan mata-mata nih dari karnival sebelah nih. Pengen tahu ya trik rahasia aku. Waduh, kenapa kalian malah fusion? Kukira mereka mata-mata, ternyata mereka orang stres. You know what kawan, kita speedrun lah ya kawan ya. Sekarang kita ada toko janggut, ada toko bowling, dan juga ada toko minuman. Toko janggut lah. Ini adalah impian semua orang kawan, untuk memiliki janggut. Dan mereka bisa mencapai cita-citanya di Karnival Cream Team. Yo, semua jenis janggut ada kawan di sini. Mau yang mana? Pilih aja dulu. Lihat muka ini sangat baby face. Tidak ada laki-lakinya. Bang! Hah, aku mempertanyakan kelakian dia. Eh, balik lagi. Labil, mau gak bang ini jang? Beli dulu bang. Udah, gak usah malu-malu. Pilih aja, gak ada yang lihat. Woi, gue blacklist lu. Lah ini cewek kenapa nyari janggut? Mbak, gak oke. Oke, semua jenis janggut kita beli ya kawan ya. Dan kita juga bakal sewa kasir untuk menjaga janggut-janggut ini supaya gak dicuri. Ini janggut-janggut VIP, ini janggut mahal. Tidak boleh sampai tercolong ya kawan ya. Yaudah, ayo kita bakal cus tol lagi ya. Di sini ada waffles, penalty shootout, bowling. Ini gak ada sesuatu yang menguntungkan apa? Kayak misalnya tempat scam. You know what, penalty shootout. Semua orang bisa jadi Ronaldo dan Messi ya kawan ya di sini ya. Tinggal penalti dan semuanya beres. Kita bakal taruh juga tiket shop. Dan kelihatannya kita juga bisa ikut main dong. Ayo dah, let's go. Kita yang punya, kita yang main. Kemenangan kita settingan sepertinya ya kawan ya. Tembak. Go. Ini fix settingan ya kawan ya. Bodo amat, tembak. Go. Ini kipernya payah nih.
Jangan hanya lincah, tahanin tembakanku. Yaelah, ini lagi diuji coba sama pemilik aja gampangan. Bangkrut aku kawan kalau misalnya gol terus. Woi, ini gak ada tantangan, kita tembak tengah lah. Buset, ini tantangannya bukan golin ya kawan ya. Tantangannya itu ngenain kipernya coy. Kalian pikir ini tantangannya golin? Wah, aku menang. Ini lama-lama aku sewa orang buat berdiri di sini ya. Kipernya gak hanya satu, kipernya lima supaya nutup semua. Ya, atau gak untungnya mau gimana kawan? Langsung aja lah kita ke stand selanjutnya kawan ya. Gak usah ragu-ragu lagi. Wow, muncul yang uncommon dong. Tempat kopi. Kita select aja lah langsung ya kawan ya. Gas. Kita bakal bangun lagi ya kawan ya. Let's go. Beli semua, beli semua. Biar rame. Dan semuanya pada ngopi. Anjay, ngabers semua ini, ngabers. Seruputlah kopimu. Terus langsung olahraga penalti. Biar usus buntu. Biar usus buntu. Ya, kita harus buka rumah sakit juga ya kawan ya di sini untuk mencari keuntungan. Oke, kita bakal cek lagi kan di sini. Di sini ada tempat masker. What? Wahana apa ini, masker masaran gaming kawan? Jual masker kah maksudnya? Iya ya kawannya, lagi pandemi gini emang pasti laku kalau kita jual masker. Tapi kenapa maskernya masker wibu? Well, ada yang masker kesehatan sih. Wey, lu gak pakai masker lu. Awas lu, gua laporin polisi lu lagi PPKM gak pakai masker. No, mending beli. Woi, mending beli gua atau gua laporin ke polisi lu. Nah, ini pakai masker kan cakep. Ya lu udah punya masker, ngapain beli masker lagi? Mbak. Wah, yang ini mukanya masker. Yalah, kita ke tempat selanjutnya ya kawan ya. Semuanya common ya kawan ya. Kita bakal coba reroll. Bayar lagi. Oke, aku reroll sekali deh. Harus dapat yang bagus. Common semua juga. Sekali lagi reroll. Kenapa semuanya tempat biasa? Udahlah, kita bikin tempat pemancing aja ya kawan ya. Jadi di sini kayak mancing-mancingan. Siapa tahu ini termasuk dari clickbait. Kita memancing amarah orang-orang untuk memancing ikan-ikan yang sangat asli ini. Ya kalau dilihat dari atas kelihatannya seperti mangkok besar berisi sup ikan ya kawan ya. Tapi tidak, ini hanyalah ikan plastik. Ikan plastik yang operasi plastik. Yuk kita beli tiket shopnya juga supaya orang-orang pada bisa beli tiket. You know what, aku pengen main juga. Kita pancing ya kawan ya. Please dapat ikan yang bagus. Ah, dapetnya es. Woi, offside itu offside. Nembaknya jangan kenceng-kenceng, offside itu. Itu kelembekan, terlalu payah itu. Please lah. Ah, di tengah-tengah. Yo, itu sempurna. Gak dapet apa-apa, mancing cewek aja laku. Sini cewek. Kenapa bisa? Aku game masternya, aku yang punya, tapi aku yang payah kawan mainin game ini semua. Ayolah, please. Kasih aku ikan. Ah. Ah, udah, ini penipuan, guys. Gak mau ah. Udah, kita beli area baru aja supaya kita bisa tambahin bench. Atau malah tambahin tanaman. Ah, supaya lebih hijau ya kawan ya. Supaya orang lebih berasa adem kawan di sini. Dan di sini kita udah punya generator juga kawan. Jadi kalau listriknya mati, kita punya pembangkit listriknya. Gila, kita udah memikirkan seluruh rencana untuk karnival kita ya kawan ya. Karnival kita udah siap sedia untuk menghadapi seluruh kejadian yang bakal terjadi kawan. Dan ngomong-ngomong, di ujung sini juga ada tempat-tempatnya ya kawan yang bisa kita beli. Buset, treadmill. Ini treadmill buat apa? Ah, wih. Ini roller coaster. Cuman rata ya. Yolah, kita beli tempat sampah supaya sampah masyarakat bisa masuk sini semua. Dan beli semua fasilitas yang ada buat nongkrong kawan. Ntar ini apa? Ferris wheel. Wow, kita bisa bikin komedi putar kawan. Yeah, pasti ini wahana lucu banget. Soalnya komedi terus diputar. Hahaha. Ayo, berputarlah, berputarlah komedi putar. Woi, kalau nggak putar namanya bukan komedi putar. Namanya hanyalah komedi, please. Please, kenapa nggak muter? Oke, di sini ada beli sign. Yo, baru jadi coy, Ferris wheel. Tapi tidak mutar. Kita bisa duduk. Wah, wow, ini baru muter. Ye. Putar, putar lagi, putar. Kenapa muter yang adat, kawan? Ini siapa yang mau naik? Tidak meyakinkan begini. Ih, muternya nggak niat kawan, males ah. Ini rasanya seperti aku kena scam di karnivalku sendiri. Apa-apaan ini? Udah, kita beli area baru lagi ya kawan ya. Let's go. Beli semua, kita borong kawan. Dan kita bakal perluas lebih lurus lagi. Hancurkan, buka tempatnya. Nice. Oke, kita langsung beli pagarnya lagi. Dan aku tebak di sini kita bisa beli lebih banyak stand. Let's go. Aku pengen dapetin yang legendary dong. Common semua ini. Kita beli ring toss aja lah ya. Aku pengen perbanyak game-game gitu loh di karnival kita.
Soalnya game-game kayak gini ya yang biasa nge-scam gitu. Jadi penghasilan kita pasti makin banyak kalau misalnya kita buka banyak game, guys. Yuk, kita coba main yuk, kawan. Ah. Tuh kan benar apa aku bilang? Pemiliknya aja di-scam. Noh. Oke, selanjutnya stand yang pengen ku punya. Nggak ada ya. Kita beli botol topel aja. Kita tambahin gamenya kawannya di sini ya. Nice. Beli semua. Langsung kita borong. Dan kita mainin sendiri. Kita pukulin es ini, botol es. Mampus, hancur. Hancur, jatohin semuanya, jatohin. Ah, gila aku terlalu jago kawan untuk ini. Wah, jual ayam goreng. Ayam goyeng, let's go ayam goyeng. Siapa yang tidak suka ayam goyeng? Semua cinta ayam goyeng. Ini adalah stand yang akan menghasilkan uang untuk kita. Nice. Sambil kita berpindah kawan dari satu stand ke stand lainnya, aku bakal melengkapi fasilitas karnival kita juga ya kawan ya. Oke, selanjutnya, ayo dah kita beli kacamata aja kawan, biar keren. Siapa tahu ada yang buta kawan di sini perlu kacamata. Oke, selanjutnya kita bakal pilih dunk tank. Wow, ini kayak lempar target gitu kah? Terus ntar orang yang ada di sini itu bakal jatuh gitu kalau misalnya kita tepat sasaran. Ya, kasian. Langsung aja lah kita beli tiketnya, aku pengen main. Haya, kena tuh. Udah sesuai target tuh, kenapa bisa gak kena? Yes, mampus. Yes. Jatuh lagi. Tapi jatuhnya ke sana, ke laut. Ayo dah, selanjutnya kita bakal beli bowling mungkin. Ini adalah salah satu hobiku ya kawan. Lah, ini bukan bowling, ini basket. Ya, ini juga salah satu hobiku ya kawan ya. Let's go, kita bakal main. Mereka memanggilku sebagai Kobe Bryant. Michael Jordan. Stephen Curry. Ah! Mereka memanggilku sebagai Kang Parkir, guys. Yuk, 2000 yuk, 2000, 2000. Dan lagi-lagi ya kawan ya, di sini tempatnya sama. Kayaknya formatnya sama, kawan, diulang-ulang aja gitu. Di sini apa? Buy teacups. Bukan Ferris wheel lagi ya kawan ya, tapi teacups kali ini. I see. Oh, duit kita habis dong. Ya udah, kita panen duit dulu ya dari karnival kita. Udah hampir 200 ribu nih. Let's go. Setelah kita udah ambil modalnya, kita langsung eksekusi ya kawan ya untuk pembangunan selanjutnya. Nah, akhirnya jadi juga teacups. Muter kan? Muter, let's go. Kenapa muternya ngadet gini juga? Ayolah. Yuk, kita build pier lagi dan kebuka dong. Pantai, let's go. Kita udah membuka pantai, sesi pantai. Tapi di sini ada lagi ya kawan ya. Dan kayaknya diulang-ulang aja ya kawan ya sampai pojok. Halah. Mungkin ini saatnya kita beristirahat. Gini-gini bos karnival juga perlu beristirahat ya kawan ya. Jadi ayo kita pergi ke pantai ya. Pantai milik kita. Enaknya jadi bos gini kawan. Mau liburan aja perginya ke tempat milik kita sendiri. Jadi gratis bro, gratis. Sebenarnya aku jadi bos karnival itu modus aja. Sebenarnya cuma pengen wahana gratis, tempat liburan gratis. Yaudah kita cek yuk pantai kita. Yoi, gila. Bisa berlibur kawan di pantai. Asoy G-boy, ada generator juga ya. Kita tambahin lampu. Ini mah jadi taman. Mana hiburannya? Aku pengen berlibur. Woi, dari tadi beli lampu doang. Bang, ayolah bang. Yaelah pohon. Nah ini baru tempatku berlibur. Aku jadi raja. Yaudah deh kawan, aku pengen pergi ke luar negeri dulu. Pembangunannya bakal kita lanjut nanti lagi ya kawan ya. So boleh kalian tinggalkan like, comment, dan subscribe. So aku Beacon Cream, thank you watching. See you next time, goodbye.